ni yang seperti mana ustaz sebut tadi an-nafsul mutmainnah. Ah ha, sampai tahap tu. Tapi nak boleh ke sampai tahap tu pun bukan main susah dah. Dak ulama-ulama kita pun banyak dah apa nama ni berjuang ha, nak sampai kepada makam tu. Jadi kita terus sikit lagi. Dak sebelum mana masuknya solat Isyak ni saya nak tanya pada ustaz. Jadi bila mana kita sebut dah tadi jelas ada perjuangan mesti ada pengorbanan. Perjuangan mesti ada pengorbanan. Jadi adalah setengah-setengah anak muda kita ni. Tak, ni kita masuk bab anak muda pula. Ada setengah anak-anak muda kita ni, tak, terutamanya hak puang lah. Tak, anak-anak gadis kita bila mana dia dengar perjuangan mestilah pengorbanan. Lalu bila mana dia bercinta dengan apa nama teman lelakinya, oleh kerana dia dengar ceramah ustaz kata perjuangan kena pengorbanan, dia pun sanggup berkorban apa saja demi cinta kepada teman lelaki dia. Ha ni, perjuangan juga dia kata. Perjuangan cinta saya ni. Ha, jadi kita nak tahu, betul ke dak benda ni sebenarnya ke macam mana? Tak, sila ustaz. Sebenarnya kalau kita nak sebut, orang ni bukan dia berkorban tapi dia terkorban. Dia terkorban dengan angan-angan yang palsu dipanggil. Kerana dalam hidup kita ni, kita kena tahu di mana ada batasan syariat dan mana yang tidak disyariatkan dalam hidup. Apabila kita sebut kita beriman pada Allah, maka kita ditahu kita ada lima perkara yang kita kena tanggung dalam hidup kita. Lima perkara ni kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lima perkara ni jangan tertinggal daripada kita terlepas pada diri kita. Apa dia lima perkara ni? Ulama-ulama kata yang pertama dia panggil agama. Agama jangan terlepas dalam hidup kita ni. Jangan kita terlepas agama kita. Maksudnya apa dia? Jangan main-main terhadap agama, jangan. Jangan sampai peringkat kita tak, kita je boleh mempelekehkan agama, jangan. Dalam main terhadap agama tak boleh. Pelekeh agama tak boleh. Ataupun menghina agama pun tak boleh. Bahkan agama kena junjung. Satu, datang Islam, Islam ajar. Siapa yang main terhadap agama, dia keluar daripada Islam, man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang tukar agama dia hendaklah dipancung kepala dia. Siapa yang ajak? Kerana masuk Islam tidak dipaksa. Islam tak paksa kamu. Tapi apabila kamu dah masuk Islam,